pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Sukacita warga Kelurahan Ciakar, Kecamatan Ciburum, Kota Tasikmalaya dalam rangka menyambut dan menyemarakkan hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-23 tahun yang jatuh pada 17 Oktober mendatang. Berbagai kegiatan pun digelar oleh pemerintah Kelurahan Ciakar yang bekerjasama dengan unsur lembaga yang ada di wilayahnya. Seperti halnya Sabtu 5 Oktober 2024, terlihat di lokasi kegiatan yang tengah dilaksanakan yaitu Lomba Kusidah, Lomba Tata Rias, Lomba Balita, dan Lomba Tumpeng. Dan dilanjutkan pada malam harinya yaitu dengan parade band. Sedang esok harinya Minggu 6 Oktober 2024 akan dilaksanakan jalan santai. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Nuansa Priangan mengabarkan. Kami masuk kuliah, antusias, ternyata di Kelurahan Ciakar semua masyarakat ikut pendukung dalam acara ini. Ini mungkin saya sendiri penyelenggara di PKK, ada 4 lubang mungkin ya. Pertama sesuai pokja-pokjanya, pokja 1 dalam kerohanian, lomba kosidah, pokja 2 dalam pendidikan, keterampilan, lomba materias wajah. Yang ketiga dari pokja 3, sandang pangan, lomba makan etnik, yaitu dari non beras, ubi, singkong, dan talas. Lomba yang keempat mengenai kesehatan yaitu lomba balita. Alhamdulillah mungkin ini semua 11 RW mengikuti dengan baik dan semangat. Dengan harapan untuk kedepannya Kota Tasikmalaya ke-23. Harapannya jelas Kota Tasikmalaya lebih maju, lebih bersinergi, lebih ekonominya bagus, terutama sehat semua, tidak ada stunting lagi. Terakhir untuk Kelurahan Ciakar sendiri, untuk warga Kelurahan Ciakar. Mudah-mudahan warga nih Ciakar mau apa? Untuk warga Kelurahan Ciakar supaya lebih kompak lagi. Demikian. Sejahtera dan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua LPM Kelurahan Ciakar untuk hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-23 sekarang ini, alhamdulillah di tingkat kelurahan walaupun waktu yang mepet, tapi alhamdulillah bisa meriah. Apalagi untuk berikutnya tingkat kecamatan, insyaallah saya sebagai ikut jadi penitia ketua perlengkapan, saya dukung sepenuhnya. Apalagi untuk kota, mudah-mudahan ini lebih segala-galanya lebih maju segala-galanya lah gitu, lagi ke Tasikmalaya.